Program TMMD Rektas ke-110 Kodim 1206 Putusi Bau yang berlangsung di Desa Hulu Pangkadan, Kecamatan Pangkadan, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terlebih pada peningkatan sektor ekonomi. Pengaruh dari program TMMD Rektas ke-110 Kodim 1206 Putusi Bau sangat dirasakan oleh masyarakat desa yang berada di Kecamatan Pangkadan, khususnya pada pengerjaan sasaran fisik pembukaan jalan sepanjang 3,8 km yang memiliki dampak positif pada kehidupan masyarakat kedua desa, yaitu Desa Hulu Pangkadan dan Desa Beringin. Keberhasilan dan pencapaian ini adalah berkat adanya kerjasama antara Satgas TMMD ke-110, Polri, dan masyarakat guna mewujudkan cita-cita masyarakat Desa Hulu Pangkadan dan Desa Beringin agar saling terhubung. Pembangunan jalan tentu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di bidang perekonomian, perkebunan, dan pariwisata. Saya Abdul Rahman, Kepala Desa Beringin, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan terkait kegiatan pelaksanaan TMMD Kodim 1206 Putusi Bau. Dalam kegiatan fisiknya, salah satu adalah pembukaan jalan baru dari titik Kemantan ke Dusun Tengah Rantau, Desa Beringin, Kecamatan Hulu Gurung. Dalam hal ini, kami sangat menyikapi dengan positif bahwa dengan terbukanya akses jalan tersebut, maka kami menganggap hal ini bisa menunjang dari sisi ekonomis, yaitu terutama perekonomian, dan di samping itu dengan terbukanya akses itu, kami memandang bahwa antara Dusun Titin Kemantan dengan Rantau, lahan itu sangat cocok dimanfaatkan untuk perkebunan kopi khususnya. Maka dari itu, kami pemerintah Desa Beringin bersama masyarakat Desa Beringin sangat-sangat terbantu dan berterima kasih kepada TMMD dengan terlaksananya program-program ini. Insya Allah, kami berharap ke depan mudah-mudahan program ini akan berlanjut, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TMMD yang telah melaksanakan pembangunan jalan baru dari Titin Kemantan ke Dusun Tengah Rantau, Desa Beringin, Kecamatan Hulu. TMMD ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong. Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan KSTV.